persaudaraan. Salam damai dan salam bahagia. Pada kesempatan malam hari ini saya mau mereview saat menjelang prosesi kecelan atau pengesahan warga calon warga baru PSHT Cabang Sragen tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli tahun 2023 di Padepokan PSHT Cabang Sragen. Ini adalah kirab calon warga PSHT Cabang Sragen yang akan melakukan seremonial pengesahan calon warga baru tahun 2023 yang dilaksanakan di Padepokan PSHT Cabang Sragen yang ada di Putat Asri. Ini adalah proses sebelum kecelan. Siswa mulai berjalan dari lokasi masing-masing menuju gedung Padepokan Persaudaraan Setiati Ternate untuk melakukan proses wisuda atau pengesahan yang diadakan pada malam hari ini, yaitu tanggal 28 Juli 2023. Ini adalah proses awal di mana siswa untuk melakukan yang namanya kecelan, yaitu proses wisuda terakhir bagi calon warga tingkat 1 di PSHT. Oke, selamat menyaksikan. Salam damai, salam bahagia, salam sejahtera selalu untuk semuanya. Salam persaudaraan, salam pencaksilat Indonesia. Bravo pencaksilat Indonesia, bravo PSHT Indonesia dan Sragen pada khususnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, saat ini siswa sudah sampai di halaman gedung Padepokan PSHT yang ada di Putat Asri Sragen. Di sini siswa berkumpul, kemudian suruh ngecek ubur rampe yang akan dibawa masuk ke gedung. Kemudian pada saatnya nanti siswa-siswa tersebut yang akan dikejar menjadi pendekar tingkat 1 di PSHT
dan semoga mereka menjadi warga yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta bisa mengamalkan Indonesia dengan baik dan bisa mengayomi masyarakat di sekelilingnya. Ini adalah proses di mana mereka mau masuk ke gedung yang ada di depannya yang sudah dipersiapkan untuk prosesi seremonial keceram. Nanti calon-calon warganya akan masuk ke ruangan dan duduk pada tempatnya masing-masing untuk melakukan proses ritual atau seremonial yang namanya proses keceran menuju pendekar calon warga tingkat 1 di persaudaraan setiap hati. Ya, perlu diketahui bersama untuk saudara-saudara yang mungkin tidak masuk dalam internal PSAT orang umum bahwa keceran atau wisuda persaudaraan setia hati Ternate ini tidak ada sesuatu yang mistik atau sesuatu yang berhubungan dengan mungkin orang mengatakan orang SHT Ternate nanti setelah disahkan menjadi orang sakti, orang kebal, orang yang bisa tenaga dalam. Itu sesuatu hal yang keliru besar bahwa SHT Ternate itu ilmunya ini adalah ilmu untuk mengenal diri sendiri dan mempunyai tujuan membentuk manusia berbudi pekerti luhur. Jadi perlu saya sampaikan di sini untuk orang-orang yang berada di luar internal SHT Ternate bahwa SHT Ternate itu adalah suatu perguruan bela diri yang mana di dalamnya ada beberapa aspek yang diajarkan, yaitu aspek persaudaraan, kemudian olahraga bela diri, kerohanian. Ada 5 aspek di situ, jadi tidak ada unsur yang mengarah kepada kesyirikan atau mistik. Seperti yang saya sebutkan, bisa kebal bacok, sakti, mandraguna, dan sebagainya. Seperti itu sesuatu hal yang salah. Jadi ilmu dalam SHT Ternate itu adalah ilmu ketuhanan, yang mana calon-calon warga ini dididik untuk menjadi manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, dan mereka bisa berjalan sesuai dengan kodrat dan iramanya masing-masing. Ya, inilah ilmu SHT Ternate. Jadi tidak ada sedikit pun unsur-unsur yang berbau mistik yang bisa membuat orang kebal dan sakti dalam ajarannya. Jadi PSHT itu suatu organisasi bela diri, perguruan bela diri yang logis. Jadi di situ ada olah fisik, juga olah rohani, yang mengarah kepada ajaran ketuhanan. Jadi tidak ada unsur mistik yang mengarah hal yang tidak jelas dalam keilmuannya. Terima kasih.